Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mudzakir. Shadaqallahu al-'adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, di bulan yang penuh keberkahan dan suci ini, yaitu bulan Ramadan, di mana ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh seluruh umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Al-Qur'an adalah sahabat sejati dunia dan akhirat. Sudah sejogjanya kita sebagai umat Islam mencintai dan menyayangi Al-Qur'an karena adalah sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat Islam. Maka dari itu jadilah sebuah sahabat sejati, penolong kita semua baik di dunia adapun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ada empat cara untuk menjadi sahabat sejati Al-Quran, penyelamat dunia dan akhirat. Yang pertama, sahabat sejati yang istimewa ini, yaitu Al-Quran, adalah melafalkannya atau membacanya. Membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Apalagi berada di bulan yang suci ini, membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang kepadamu pada hari kiamat menjadi sebuah syafaat bagi yang membacanya. Hadirin yang berbahagia, teman sejati Al-Qur'an yang kedua yaitu menghafalkannya. Sebagaimana di sekolah kita SD Al-Ajar Sifabu di Cibubur Cileungsi, suatu kegiatan menghafalkan Al-Quran adalah suatu kegiatan yang luar biasa oleh siswa-siswi Al-Azhar yang sering dilakukan. Nah, terus menghafalkannya dalam Al-Quran sehingga menjadi para penghafal Al-Quran yang luar biasa. Nah, ini salah satu sebagai sahabat sejati kita pada Al-Quran. Menghafal Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Qamar, yaitu ayat ke-17, adalah salah satu kitab suci Allah yang diturunkan kepada umat, yaitu umat Islam, adalah kitab yang mudah dihafalkan. Dalam surat Al-Qamar yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang menghafalkan pelajaran tersebut? Hadirin, yang ketiga adalah mentadaburinya. Mentadaburi Al-Quran adalah sebagai sahabat dari sejati dalam kehidupan berusaha untuk memahami dan mentadaburinya. Dan yang keempat, sahabat sejati dalam Al-Quran yaitu mengamalkannya. Sebagaimana banyak sekali dalam Al-Quran pengamalan-pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang luar biasa jika kita dapat mengamalkannya dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi para pendengar dan
kita semua. Cukup akhir kata. Syukran ala timaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.